Halo teman-teman, bertemu kembali bersama saya di sini. Sore ini aku pengen ngantar motor Kaisar Ruby yang sold out to Batu Malang. Ya, sekarang motornya masih diisi bensin sama Mas Tommy. Oke, ikutin terus perjalanan kita kali ini, ngirim motor Kaisar Ruby sambil jalan-jalan ke Batu Malang. Let's go guys. Ya, beginilah nasib seorang bikers. Kalau naik motor tuh enaknya panas gak kepanasan, hujan gak kehujanan. Ini kita baru berangkat langsung hujan. Oke, yuk kita tunggu reda dulu sambil ngisis di Indomaret. Gas. Hujannya mulai agak reda, kita langsung aja lanjut perjalanan kita hari ini. Ride to Batu Malang, let's go guys. Halo teman-teman, setelah tadi kita berteduh, sekarang saatnya kita melanjutkan perjalanan. Dan sekarang kita lagi sampai di daerah Krian teman-teman. Nah, kali ini kita lewat jalan yang berbeda dari biasanya pada umumnya ya. Kali ini kita lewat Cangar untuk perjalanan ride to Batu, nganterin ini motor Kaisar Ruby yang udah laku ke ownersnya Bliss Cafe Batu teman-teman. Nah oke, okay, yuk ikutin terus keseruan kita kali ini ride to Batu Malang. Gas. Nah, setelah tadi kita sampai Krian, sekarang kita udah memasuki area Mojokerto nih teman-teman. Asiknya nih motor Kaisar Ruby emang luar biasa. Secara sitting posisi ridingnya tuh nyaman banget dan tentunya motor ini gantengnya luar biasa. Pantesan banyak digemari sama om-om di seluruh Indonesia nih teman-teman. Gila banget sih emang nih motor. Udah nyaman, harganya terjangkau dan tentunya poin plusnya kegantengan kalian akan meningkat 180 derajat tentunya. Ye. Nih coba lihat Mas Tommy. Keren banget kan naik motor Kaisar Ruby-nya. Kece abis bro. Area Pacet Mojokerto menyapa, jalanan yang cukup luas dengan keindahan alamnya yang luar biasa asik nih teman-teman. Gilanya lagi, yang aku suka dari area Pacet tuh banyak persawahan di kanan dan kirinya. Terus ada juga view pegunungan. Yang sayangnya sore ini emang lagi mendung ataupun cloudy, mungkin si matahari lagi malu nih menampakkan cahaya persinarnya. Hehehehe. Tapi kita tetap lanjut. Hujan badai, tsunami, apapun itu demi cuan, tetap gaspol guys. Jangan kasih kendor Mas Tom. Pol-polan pokoknya wis. Nah teman-teman, pada saat kita naik ke arah Cangar nih, posisi masih lagi di Pacet teman-teman, Mojokerto. Hujannya datang secara tiba-tiba, tidak diundang. Ya, tapi demikianlah keenakan menjadi sebuah biker sejati adalah ketika kita naik motor, hujan tidak kehujanan dan panas tidak kepanasan, tetap gaspol.
Hei, kata siapa motor Kaisar Ruby gak bisa nanjak? Lihat nih tanjakan cangar. Dilibas abis oleh si Kaisar Ruby 250 feet twin ini. Jadi buat kalian gak usah ragu deh beli motor di barangdagangan.id. Karena pastinya nih mesinnya bakal kita uji. Supaya owner yang baru percaya bahwa ketahanan motor nih Kaisar emang ciamik soro. Dan tentunya beli motornya di barangdagangan.id dok tentunya. Uhuy, gaspol. Nah teman-teman, di sini juga aku pengen ngejelasin atau ngasih tahu ke kalian bahwa jalur Cangar ini emang tanjakannya ekstrim ya guys, tapi view-nya cukup menawan, dimana kita memasuki hutan, banyak view pegunungan, banyak tebing-tebing juga. Pokoknya asik banget buat kalian yang kepengen refreshing, memanjain mata kalian supaya fresh kembali, atau kalian yang udah bosen dengan keadaan kota yang begitu crowded, macet-macet gitu. Tapi aku jamin deh kalau kalian lewat Cangar pasti bakalan lebih fresh. Halo guys, sekarang kita ada di daerah Cangar ya. Tadi habis lewatin Pacet, sekarang kita naik ke Cangar. Enak banget suasana di sini, dingin. Jalannya juga oke nih. Jalannya lembut dan pemandangannya dong. Jadi buat teman-teman di luar sana kalau pengen menikmati wisata batu bisa via Cangar teman-teman. Lewatnya bisa lewat Cangar. Dan ini itu enaknya hawanya dingin ya, sejuk. Jadi kayak tagihan BRI itu sejenak hilang di dalam ingatan. Asyik. Oke, langsung aja yuk kita let's go to Batu Malang untuk mengantarkan motor Kaisar Ruby yang udah sold out di sana. Terapi, mantap. Nah teman-teman, ini adalah tanjakan terakhir ya setelah Cangar. Kita tadi lewati pemandian air panas Cangar. Ini adalah tanjakan terakhir di Cangar teman-teman. Nah si Kaisar Ruby-nya ini emang gila ya, segala tanjakan naik turun semua dilibas tanpa ada kendala berarti. Mantap banget pokoknya. Gaspol. Jangan lupa beli motor di barangdagangan.id tentunya. Go 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 go. We'll be right back.
Sekarang aku udah sampai di tempatnya yang mau beli motor Kaisar Rubin ya. Keren banget nih kafenya orangnya. Nama kafenya apa ya? Bus atau apa? Ntar aku cek lagi deh nama kafenya apa. Cuma kita lagi ada di parkiran. Yuk langsung aja kita masuk nemuin orangnya. Let's go. Ah, ini Mas yang beli motor Mas Hosea. Ini Mas motornya hujan badai tadi di Cangar. Kafe ini apa jenis? Bliss Cafe. Bliss Cafe, keren. Tidak menyangka ada tempat seindah ini. Kalau lewat jalannya tadi loh. Terjal ekstrem. Iya, tapi asik ini. Tersesat Mas ya? Tersesat berarti benar. Oh iya, iya. Keren. Asik Mas bangunannya. Jos. Gimana Mas motornya? Asik. Asik. Thank you loh, wes. Terima kasih. Membeli motor di Barang Dagangan Road ID ini spesial guys, soalnya tak terno dewe teko Surabaya nang Batu. Nang Swiss Mas. Swiss ya. Swiss. Keren banget anjane view-ne sumpah. Mari kita lihat kafenya. Sepertinya luar biasa ini kalau dilihat dari view-nya tidak membosankan. Jos. Nah, ini teman-teman namanya Bliss Cafe. Dan kerennya Masnya tadi cerita dulunya dia jual kopi keliling naik street cup ini guys. Nah, street cup warna pink. Ini motor yang ngerejeki ini. Awal Masnya tadi merintis hingga sampai bisa bikin kafe seperti ini. Keren banget. Cakep. Jos. Wah, ini dicek and recheck sama kakaknya nih. Dan gilanya lagi di kafenya luar biasa guys. Ini buat kalian yang kepingin healing santai, menghilangkan penat sesaat dari keramaian kota, bisa banget kesini nih. Ini di tengah-tengah itu kebon jeruk, bukan Jakarta ya. Ini kebon jeruk asli Batu. Tapi gue liat mateng jeruk esok mentil deh gini mas. Metik maksudnya kok mentil. Iki loh sing seneng mendel iki. Mantap guys. Halo teman-teman. Satu unit Kaisar Ruby sold out to Bliss Cafe. This is ownernya Bliss Cafe. Jadi buat kalian yang kepengen nongkrong di Bliss Cafe aja di Batu Malang tepatnya. Luar biasa. Ini daerah mana ini, brother? Bumiaji. Daerah Bumiaji. Lihat tuh. View-nya cocok banget buat kalian yang lagi ditinggal pas sayang-sayang ya di sini. Karena bakal banyak yang disayang, maksudnya makanannya. Oke, okay, terima kasih ya udah beli motor di Barang Dagangan Road ID brother. Siap. Selamat pagi teman-teman. Kemarin karena baterainya habis jadi kita nggak bisa ini ya ngevlog penutupan di kafenya pembelinya motor Kaisar Rubinya. Jadi aku lanjutin, sekarang aku lagi ada di Villa Bikers. Ini villa aku
Jadi buat teman-teman yang kepengen untuk sewa villa bikers di Batu Malang, bisa langsung hubungi aku di nomor 082-334-244-556. Aku pastiin kalian akan dapetin harga yang paling menarik lah pokoknya. Lokasinya di tengah kota Batu Malang. Jadi buat kalian yang cari villa, bisa langsung hubungi aku, oke? Dan sekian dulu vlog kita kali ini, aku tutup. Terima kasih udah like, comment, dan subscribe. Jangan lupa terus ikutin vlog-vlog aku selanjutnya ya. Oke, sehat selalu buat teman-teman. Cari motor tentunya di barangdagang.id. Thank you guys.